Assalamualaikum dan salam olahraga. Zona Offside, tempatnya berita-berita terbaru dari Liga Indonesia, transfer pemain, berita PSM Makassar, dan tentunya terbaru dan terupdate. Mari kita gaspol. Rizky Eka resmi perpanjang kontrak di PSM Makassar selama 3 musim. Pesan Direktur Akademi PSM untuk Ananda Raihan yang dilirik Arema Persija. Playoff Liga Champion Asia dimajukan. PT Liga Indonesia Baru, LIB, merevisi jadwal playoff kualifikasi Liga Champions Asia yang mempertemukan PSM Makassar melawan Bali United. Jadwal terbaru digelar lebih cepat dari sebelumnya. Hal tersebut diinformasikan oleh media officer PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim. Ia mengatakan, manajemen PSM telah menerima perubahan jadwal playoff melawan Bali United. Jadwal pertandingan playoff kualifikasi ECL PSM Makassar versus Bali UTD berubah, kata Sulaiman dalam keterangannya, Kamis, 11 Mei 2023. Pada leg 1, PSM akan bertandang lebih dulu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali pada Selasa 6 Juni pukul 20.30 WITA. Sebelumnya laga tersebut akan digelar Jumat 9 Juni pukul 16.30 WITA. Kemudian leg 2, giliran PSM menjamu Bali United di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu 10 Juni pukul 19.30 WITA. Sebelumnya laga tersebut dijadwalkan main Rabu 14 Juni pukul 16.30 WITA. Rizky Eka resmi perpanjang kontrak di PSM Makassar selama 3 musim. Pemain dengan nama lengkap Muhammad Rizky Eka Pratama ini sejatinya telah mendapat tawaran dari klub Liga 1 Dewa United saat kompetisi masih bergulir. Namun Roslina meminta agar anaknya tidak mengambil keputusan cepat melihat liga masih berjalan. Itu hari Dewa United yang tawari, masih ada liga itu hari kan itu hari memang saya bilang belum selesai jangan dulu pindah kalau belum selesai, paparnya. Kendati demikian wanita kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, Sulsel, tahun 1978 ini bahkan mendukung penuh Rizky Eka tetap bersama PSM selama masih dibutuhkan. Menurutnya, suatu kebanggaan bagi keluarga jika sang anak membela kampung halaman sendiri. Saya bilang kalau PSM masih butuh, tinggal saja di PSM. Pasti saya dukung, tuturnya. Lagian dia dari umur 19 sudah di PSM, apalagi juga putra daerah toh masa mau ditinggalkan, tutup Roslina. Pesan Direktur Akademi PSM untuk Ananda Raihan yang dilirik Arema Persija. Saat ini, Ananda Raihan banyak dikaitkan dengan sejumlah klub besar Liga 1. Bukan hanya Arema FC, tim ibu kota Persija Jakarta juga punya ambisi besar merekrut penggawa timnas Indonesia U22 tersebut. Febrianto menekankan, Ananda Raihan perlu melihat peluangnya bisa tampil starter ketika memilih bergabung dengan klub pilihannya. Paling penting, klub yang tersebut memiliki visi untuk menyabet trofi juara Liga 1 musim depan. Pasti klub yang bisa dia main, Ananda kan masih muda. Nomor satu dia bisa starting di situ, lalu kemudian klubnya punya ambisi untuk menjadi juara, tegasnya. Terus yang ketiga klubnya sehat. Penekanan itu yang coba kita ajarkan ke anak-anak, sambungnya.